Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan media yang telah hadir di sesi post-match press conference pertandingan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya yang berakhir dengan skor 0-3 untuk menang Persebaya. Sudah ada bersama kita di sini Coach Aji dan Taisi Marupawa. Coach, sebelumnya selamat atas kemenangannya. Terima kasih. Langsung saja, Coach, pertanyaan pertama. Opini Coach tentang pertandingan pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertandingan yang sangat menarik antara Persib Bandung dengan Persebaya Surabaya. Alhamdulillah, di akhir pertandingan kami unggul 3-0. Seperti yang saya janjikan sebelumnya bahwa pertandingan ini akan berjalan sangat menarik. Dan saya menyampaikan juga bahwa pertandingan ini akan terjadi jual beli serangan. Dan itu dibuktikan dengan penampilan anak-anak yang sejak awal memang saya mengambil inisiatif agresif lebih menekan dulu ke Persib Bandung. Oke, terima kasih. Untuk yang kedua, untuk Marukawa. Marukawa, what's your opinion about the game? I'm happy I can help to win like this big game. And just not only me, we fight this game. And I want to say thank you to all this team, Persebaya and Bonek and Bonita. Everyone send me message. You can do it like this, so I can keep motivation high. Yeah. Thank you. Yang pertama dari Republika, bagaimana Coach melihat penampilan Hernando malam hari ini, khususnya di babak pertama? Lalu motivasi apa yang diberikan Coach Aji pada tim sehingga di babak kedua tampil lebih agresif? Ya, Hernando tampil luar biasa malam hari ini. Tadi meskipun pertandingan sebelumnya dia nggak main, Andika yang main. Tadi juga ada beberapa penyelamatan yang dilakukan oleh Hernando. Menurut saya kiper ini terus berkembang. Dan di babak kedua memang saya sampaikan kepada seluruh pemain, babak pertama kita ketika tos dan kebetulan kami kalah, memang di dalam latihan kami sudah instruksikan ketika kami menang tos kita harus memilih tempat, karena saya menginginkan Persib Bandung yang pegang bola dulu, kami akan melakukan pressure di atas dan itu kami lakukan. Yang saya sampaikan berikutnya kepada seluruh pemain, berkaca pada pertandingan Piala Menpora beberapa bulan yang lalu, kami kena serang dengan gol cepat. Saya menginstruksikan kepada seluruh pemain untuk tidak bisa terjadi gol cepat Persib mencetak. Dan alhamdulillah di babak pertama kita dengan skor 0-0, di babak kedua saya menginstruksikan kepada pemain untuk lebih agresif, untuk lebih berani menekan, dan alhamdulillah di babak kedua kami bisa mencetak 3 gol, dan itu golnya memang sesuai dengan latihan yang kami lakukan, banyak kombinasi di sepertiga pertahanan lawan dan melakukan running behind the opponent dan straight pass, dan itu dilakukan terutama gol ketiga yang dilakukan Marcel kerjasama dengan Taisi Marukawa. Oke, Coach, terima kasih. Lalu masih ada pertanyaan, yeah. Izin konfirmasi dengan kabar bahwa Persebaya mengajukan penjadwalan ulang kontra Bali United, apakah benar? Sejauh ini sih saya belum tahu, tapi apapun kondisi dari jadwal nanti kami akan tetap support. Yang jelas pertandingan lawan Bali mungkin akan mundur ya, karena ada dua lagi pemain kami yang dipanggil timnas, besok malam dia harus bergabung ke Singapura, si Hernando dengan si Rizky Ridho. Oke, Coach. Lalu ada pertanyaan dari Bayu Putra, Jawa Pos, untuk Coach Aji. Persebaya meraih hasil sempurna sejauh ini di seri ketiga, apa kuncinya? Lalu bagaimana tanggapan soal catatan clean sheet sepanjang seri ketiga? Ya, yang jelas selalu tekankan kepada pemain untuk ketika main menghadapi lawan siapapun, tim siapapun, mereka harus tetap fokus, fighting spirit, menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan tidak melakukan kesalahan yang tidak perlu di sepertiga pertahanan. Alhamdulillah 5 pertandingan kita clean sheet, itu membuktikan bahwa pertahanan kami cukup kokoh, dan itu diraih bukan kebetulan, memang di dalam latihan setiap
melakukan latihan, kami melakukan compact defense, terus melakukan counter attack, itu yang kamu lakukan menghadapi Persib Bandung. Coach, ada pertanyaan dari Mustafa. Persebaya tidak langsung bermain agresif dari awal. Apakah ini bagian dari strategi? Dan kedua, sempat terjadi keributan di babak pertama. Bagaimana komentarnya, Coach? Ya, justru berbeda ya. Saya menekankan kepada seluruh pemain ketika referee meniup peluit tanda pertandingan dimulai, anak-anak saya suruh menekan karena saya kepingin memberikan shocking terhadap Persib, yang dimana pertandingan dulu kami dikejutkan dengan mereka pressure, ini gantian kami melakukan pressure. Terus apa lagi, Mas? Oh, keributan. Ya, ini benar-benar cukup disayangkan. Memang di peraturan tidak ada, tetapi kami bisa memberikan contoh ketika ada pemain Persib jatuh, kami membuang bola, tetapi sangat disayangkan ketika tim kami terjatuh, mengalami sedikit sakit di lapangan, pemain Persib terus menjalankan permainan dan sampai terjadi syuting. Ini yang sangat sayangkan. Memang itu tidak ada di peraturan, tetapi paling tidak fair play, fairness itu harus dijaga oleh setiap pemain. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Bagus Putra, Jawa Pos. Portaisi, Sunet, you met 2 goals and 1 assist, and you are among one of the important player in the field tonight. What's your opinion about that? I just scored 2 goals and 1 assist, but not only me. So now we have confidence about defense, because this best coach fixed defense now, and 5 games clean sheet. I have confidence to win. Thank you. Taishi Marukawa kini mengemas 8 gol di Liga 1. Bagaimana melihat performanya di paruh pertama Liga 1 ini? Dan ada apa dengan Winson? Masih belum cetak gol. Iya, Taishi hari ini main luar biasa. Selain dia bermain bagus, dia cetak brace, cetak 2 gol, dan dia memberi assist, 1 assist gol yang dicetak oleh Bruno. Bagi saya, Taishi one of key player in Persebaya, salah satu. Saya berharap Kevin still keep performance to more improve on the second match. Yang jelas saya sampaikan kepada seluruh pemain, tidak hanya striker yang harus cetak gol. Yang terpenting kami bisa mendapatkan poin 3, meskipun memang tugas utama seorang striker itu adalah mencetak gol. Meskipun tidak mencetak gol, saya sampaikan kembali lagi bahwa Wixon juga cukup merepotkan pertahanan lawan. Jadi kita apresiasi juga kerja keras Wixon meskipun tidak cetak gol. Mudah-mudahan di pertandingan-pertandingan berikutnya dia tampil lebih bagus. Oke, terima kasih atas jawabannya, Coach Aji dan Marukawa. Untuk rekan-rekan media, sesi pertama post-match press conference pertandingan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya kita akhiri di sini. Berikutnya akan dilanjutkan oleh sesi Persib Bandung. Coach, terima kasih. Oke, sama-sama. Pertandingan berikutnya. Terima kasih.